Bagi pecinta Liga Italia Serie A, pasti sangat mengenal gelar pemain bola seperti Batigol ataupun Trezegol. Mereka diberi julukan itu karena dianggap sebagai mesin gol. Tapi, tahukah sobat, sebelum adanya mereka berdua, di Liga Italia Serie A, ada satu nama pemain bola yang lebih tajam dan lebih ganas dari Batistuta dan Trezeguet. Bahkan ia adalah orang pertama yang diberi julukan gol, karena ia adalah mesin pencetak gol di era 80-an. Lagi-lagi kita akan flashback mundur ke era 80-an, di mana pada saat itu ada satu nama yang mungkin sangat asing bagi telinga pecinta sepak bola masa kini. Ia adalah Rizzitelli. Bernama lengkap Ruggiero Rizzitelli, lahir tanggal 2 September tahun 1967, adalah mantan pemain sepak bola Italia yang berposisi sebagai penyerang. Ia adalah pesepak bola pertama kali yang diberi julukan gol. Rizzitelli mengawali karir profesionalnya di Serie B bersama Cesena. Pada musim kompetisi 1984 hingga 1985, saat bersama Cesena, Rizzitelli telah tampil sebanyak 62 kali, dan mengoleksi 7 gol. Kemudian pada musim kompetisi 1987 hingga 1988, dirinya mengawali debut di Serie A bersama AS Roma. Saat itu Rizzitelli mencetak 29 gol selama 6 musim bersama klub ibu kota Italia itu, dan meraih juara Coppa Italia pada tahun 1991. Pada tahun yang sama, Rizzitelli bersama klubnya mencapai final Piala UEFA. Namun gol yang dicetaknya tidak mampu menahan Inter Milan yang meraih gelar tersebut. Altros, Feller, colpo di testa, libera Rizzitelli per il tiro gol. Roma in vantaggio, 35esimo minuto e mezzo del secondo tempo. Dari tahun 1994 hingga 1996, Rizzitelli bermain untuk Torino, mencetak total 30 gol dalam 60 pertandingan. Meski dirinya tampil impresif, namun tidak mampu menyelamatkan Il Granata terjun ke Serie B. Selanjutnya, Rizzitelli melanjutkan karir di Bundesliga bersama Bayern Munchen yang dilatih Giovanni Trapattoni. Meskipun sering mengalami cedera, kecepatannya dimanfaatkan oleh klub Jerman itu untuk melakukan counter-attack. Ia mampu mencetak 11 gol dalam 45 kali penampilannya bersama klub Bavaria ini. Rizzitelli turut membantu Bayern Munchen meraih gelar Bundesliga 1997 dan DFB Pokal Piala Jerman 1998. Nah sobat, itulah sedikit cerita dari Ruggiero Rizzitelli, si mesin pencetak gol era 80-an. Semoga sajian ini bisa menghibur sobat semua. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.